bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi pasca terjadi musibah, bagaimana masyarakat, mohon maaf, yang sudah sepuh, kemudian anak-anak kecil yang terdampak, secara psikososial, psikologis mereka, mereka juga harus mendapatkan penanganan yang sangat serius. Nah, ini juga harus menjadi program yang diseriusi oleh pemerintah kabupaten maupun juga pemerintah provinsi dan pusat. Termasuk dari sisi agama. Karena secara tidak langsung juga sisi-sisi religi harus menjadi bagian yang diperhatikan oleh pemerintah.